Sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe, like, and share dan juga jangan lupa di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Dapur Madinah. Marsuo Mulaki Dohot Ami Dapur Madinah. Hari ini kita ingin memasak berbahan dasar mi yang sangat luar biasa enaknya. Atau disebut mie goreng atau mie gomak. Ini mie gomaknya atau mie gorengnya ala dapur Madinah. Ini sudah kita siapkan semua perlengkapan atau bumbu-bumbu yang ingin kita uh, bikin hari ini mie gorengnya. Dan yang pertama kita siapkan ada mie lidi. Ini dia mie lidinya. Ini mie lidinya sudah kita siapkan satu bungkus. Dan kita campur nanti dengan mie hun putih atau mie putih. Ini dia mie putihnya sudah kita siapkan. Lumayan juga banyaknya. Dan sebagai pewangi nanti dari mie gorengnya atau mie gomaknya ini ada udang halus atau udang baring bahasa mandailingnya. Dan bumbu-bumbu yang kita siapkan ada cabai merah nanti untuk membuat cabainya. Ini dia cabai merahnya. Nanti ini rawit Cabai rawitnya kita giling untuk menambah, uh, membuat cabai dari mie gomaknya atau mie gorengnya dan ini ada seledri, ada daun bawang, ada bawang merah dan ada jahe, ada bawang putih dan ini ada bawang bombay untuk menambah wangi dari mie gomaknya nanti. Ini kita siapkan untuk menambah rasa dari masakan kita hari ini dan sedangkan ini ada sebagai tambahan sayurannya nanti ada timun, kita siapkan 3 biji. Ada kol nanti, ini kolnya sudah kita siapkan juga, dan ada tomat, ada tomat merah, dan sebagai pelengkapnya nanti, ini dia ada kerupuk merah, kerupuk merah untuk melengkapkan rasa dari mie gomak kita hari ini atau mie goreng yang kita ingin masak hari ini. Tunggu proses-proses selanjutnya untuk membuat video kita, dan untuk membuat mie goreng kita hari ini. Bagi kawan-kawan yang menonton video kami, jangan lupa di-subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa di-komen. Bagikan sebanyak-banyaknya di sosial media anda Mudah-mudahan YouTube yang kami bagikan ke ini Menjadi referensi kita untuk memasak setiap harinya Dan kita semakin sehat Dan selalulah berkreasi untuk memasak setiap harinya Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sehat Tunggu proses selanjutnya untuk membuat atau Memasak mie goreng kita hari ini atau mie gomaknya Dan nantikan terus Info-info info yang kami sampaikan dan jadikan ini sebagai referensi untuk memasak setiap harinya langkah pertama untuk membuat mie gombaknya kita rebus dulu mie lidinya ini wajannya atau airnya sudah panas kita masukkan mie nya mie lidinya ini dia milidinya kawan-kawan sekalian sudah kita masukkan ini sangat luar biasa dan harus kita masak dengan bagus biar enggak meleleh nanti atau enggak lembut nanti minyak tunggu sampai matang minyak ini mie putihnya mie putihnya ini kita rendam dulu dengan air putih Pertama ini langkahnya nanti kita rendam dulu pertama dengan air putih baru nanti kita siram aja dengan air panas. Tapi setelah direndam dengan air putih baru nanti direndam dengan disiram dengan air, pas, uh, air panas. Tunggu proses selanjutnya untuk membuat mie kita hari ini. Ini dia mie kuningnya sudah matang dan sudah kita tiriskan sangat luar biasa bagusnya matangnya ini dia kawan-kawan semuanya tunggu proses selanjutnya ini mie putihnya yang sudah kita rendam tadi dengan air putih sekarang kita siram lagi dengan air panas ini air panasnya kita siramkan tapi hanya sebentar saja ini kita siram kita aduk-aduk sebentar baru kita tiriskan lagi ini langsung kita tiriskan kawan-kawan sekalian inilah bumbu yang ingin kita giling hari ini untuk membuat bumbu mie goreng atau mie gomaknya ini dia kawan-kawan lupa tadi bilang merica di awal jangan lupa ditambahkan merica secukupnya ada penyedap dan ada bawang putih dan ada bawang merah juga ada jahe ini dia udang halusnya. Kita giling nanti bersamaan dengan bumbu yang kita sebutkan dan kita tambahkan garam secukupnya. Sekarang kita mulai menggiling. Masukkan jahe, masukkan bawang merah, bawang putih, dan kita masukkan merica. Ini dia mericanya. Ini di awal tadi lupa kita sebutkan dan kawan-kawan-kawan jangan lupa bikin Merica biar menambah rasa rempah dari mie goreng kita. Nanti, masukkan juga udang halusnya, dan mulai kita giling. Tambahkan garam dulu, jangan terlalu banyak garamnya karena udangnya sudah mengandung garam juga. mulai kita giling dan giling sampai halus. Ini dia bumbu yang sudah kita giling sudah halus. Tinggal kita kumpulkan lagi dan baru kita mulai proses untuk menumis semua bumbu dan untuk memasaknya. Kita kumpulkan semua bumbu-bumbu bersamaan tadi ini udang halusnya sudah kita masukkan dan sudah kita giling halus. Ini dia hasilnya kawan-kawan, kita kumpulkan dulu. Nah, ini dia sudah kita kumpulkan dan tunggu proses selanjutnya. Masukkan dulu sementara ke piring kecil. Ini proses selanjutnya. Sebelum kita menumiskan semua bumbu, yang pertama kita goreng dulu kerupuk merahnya. Panaskan minyak, dan kalau nanti sudah panas, kita masukkan kerupuk merahnya. Ini belum panas lagi, kawan-kawan sekalian. Belum terlalu panas. Tunggu nanti kalau sudah panas. Nah, ini minyaknya udah panas, kita gorengkan langsung kerupuk merahnya. Ini dia, kerupuk merahnya sangat bagus sekali. Jangan lupa dibalik-balik biar merata matangnya, biar sempurna. Oke, okay, sudah matang. Tinggal kita angkat, kita angkat dulu kerupuk merahnya. Ini baru pertama menggoreng kerupuk merahnya, dan goreng sampai selesai. Ini dia, kita lanjut langkah berikutnya atau proses berikutnya. Sudah kita goreng kerupuk tadi, sekarang kita masukkan dulu cabai rawitnya. Kita gorengkan cabai rawitnya, tutup, dan ini nanti baru kita giling atau kita blender. Ini lanjut, kita goreng bawang merahnya. Kita goreng dulu bawang merahnya, lanjut dulu sebelum kita menumis, dan tunggu bawangnya sampai wangi. Ini bawang gorengnya sudah matang, tinggal kita angkat. Kita angkat dulu semua, udah. Kita angkat semua, sudah selesai. Kita angkat dan tunggu proses selanjutnya untuk memasak mie goreng kita atau mie gomaknya. Nah, inilah proses selanjutnya untuk memasak mie gorengnya. Pertama, tumiskan dulu bumbu yang sudah kita giling tadi dan sudah kita sebutkan di awal tadi. Tumiskan semua bumbunya ini dia sudah kita masukkan tunggu sampai harum baru nanti kita masukkan yang lain-lainnya ini dia bumbu giling sudah wangi tinggal kita masukkan yang lainnya saat pertama bawang bombay kita masukkan dulu masukkan semua bawang bombaynya dan tunggu bawang bombaynya sampai wangi ini dia sudah wangi bawang bombanya atau sudah layu kita masukkan bawang pre atau daun pre masukkan pertama batang-batangnya dulu tunggu dia sampai layu atau wangi dan masukkan penyedap sesuai kebutuhan atau sesuai yang kita sukai ini penyedapnya setelah kita masukkan ini semua sudah tercampur ini sangat luar biasa. Wanginya sudah menggugah selera sekali. Tunggu proses selanjutnya. Ini dia bumbunya, semua sudah wangi dan kita masukkan kol. Kita masukkan semua kolnya. dan tunggu kolnya sampai layu baru nanti kita masukkan mie, mie kuning dan mie putihnya ini dia kolnya sudah layu tinggal kita masukkan mie kuningnya dulu pertama ini mie kuningnya masukkan semua aduk dulu sampai rata baru nanti kita masukkan lagi mie putihnya ini mie kuningnya sudah kita aduk rata dan masukkan mie putihnya masukkan semua mie putihnya atau mihun putihnya dan aduk lagi sampai rata ini dia sudah terlabung semua mie kuning dan mie putihnya kita masukkan lagi ada lagi yang mau kita masukkan daun seledri sama daun bawang masukkan daun seledrinya sama daun bawangnya ini dia daun seledri sama daun bawangnya aduk kembali hingga rata dan tercampur semua sangat wangi sekali mie goreng kita atau mie gomak kita hari ini dan tunggu kita sajikan nanti di depan baru kita katakan dan baru kita rasakan dan kita makan Inilah masakan kita hari ini sudah selesai kita sajikan Sangat luar biasa banyaknya dan sangat enak rasanya Ini mie indomie goreng Atau mie goreng khas dapur Madinah atau mie gomak khas dapur Madinah Ini dia mie gomaknya kawan-kawan sekalian Sangat luar biasa banyaknya nih Dan wanginya tadi menggugah selera langsung ingin memakannya tapi belum matang tadi ini sudah matang kita akhiri dulu video ini baru nanti kita makan dan kita santap inilah semuanya masakan kita hari ini sangat luar biasa banyaknya dan sangat enak nampaknya dan ini mie gorengnya atau mie gombaknya sudah kita sajikan sangat indah juga sajiannya inilah nanti yang, yang akan kita makan hari ini dan ini dia cabai rawitnya sangat luar biasa hijaunya ini sangat pedas nanti dan ini Bawang gorengnya nanti, kalau kurang tomat sama uh, timunnya, kita potong lagi. Sedangkan yang di mie ini sudah ada yang kita potong dan sudah ada yang kita persiapkan di belakang ini. Nah, inilah makanan kita atau masakan kita hari ini, kawan-kawan sekalian. Bagi kawan-kawan yang menonton video kami, sekali lagi kami mohon bantuannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share, dan juga jangan lupa di komen. Bantu video kami ini mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa menjadi referensi masak kita setiap harinya. Dan kami mengajak kawan-kawan sekalian agar melihat YouTube kami sebagai referensi untuk masak kita setiap hari dan jadikanlah berbeda masakan kita setiap harinya agar menggugah selera makan kita dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sehat karena kita menjaga pola makan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.